pelan-pelan, maju pelan-pelan. Silakan kawan-kawan, sesuai agenda kita akan kita punya 1250 meter. Turunannya yang hari ini tidak ada di Provinsi Jawa Timur karena bahwa undang-undang lalu lintas itu mengatur di atas, yang ke bawahnya tidak ada. Misalnya berkaitan ketika terkena pidana di jalan itu, yang kena hanya sopirnya, pemilik jelas tidak kena. Setelah itu ongkosan itu hanya dihitung antara pemilik barang dengan sopir, sehingga ada yang namanya siapa yang mau dapat, yang tidak mau tidak dapat. Jadi ini banyak merugikan sopir ya Pak? Iya, banyak merugikan sopir. Kami tidak menolak undang-undang ojol ya, kami sepakat. Tetapi ketika itu berpegang pada prinsipnya tidak adanya keselamatan antara sopir dengan pemilik barang, itu yang membuat kami harus turun tangan. Nah, ini undang-undang ojol dari lalu lintas apa dari sih Pak? Lalu lintas. Lintas ya? Iya. Pak, ini tuntutannya ke siapa? Demonya sama lainnya? Kita punya kesepakatan yang ada di tahun 2022 yang isinya adalah ketanda tongkosan, regulasinya berkala, ketanda tongkosan, pemotongan, sama jaminan muatan. Yang sampai hari ini itu belum ada kepastiannya. Sopir truk dari mana aja Pak? Ini dari Jawa Timur Mas, ada 82 komunitas. Berapa yang dilibatkan ya? Kalau unit kisaran 75. Pak, titik aksi terakhir di mana? Kantor Gubernur. Cuman di depan nanti di Pelauran kami gelar lagi bendera yang kami bawa 1000 meter.
sesuai